One kat sini one dia lebihkan air eh, yang pokok yang climbing ni tau. Dia ni a lot of water. Yang apa IV yang kuning-kuning, bunga kuning. Dia ni a lot of water. Ni pam apa ni ya? Ni. Racun serangga eh? Pam. Main dengan pokok. Ulam raja kena tanam balik. Lagi dia bunga banyak. Olim bila nak bawa bunga nak tanam kat sebelah tu? Ha, yang kosong-kosong tu. Itu, apa? Itu. Bunga kertas lah. Lagi cantik dia tiga bola punya. Mau tukar tak? Yang sini letak dua. Itu tukar yang biasa punya. Sebab kalau yang itu cantik letak sama. Dia sayang. Tak kisah. Tapi dia mahal sikit. Saya tunjuk dulu kembang. Ikan nak isi situ lah. Berapa satu pokok tu? Itu 450. Ayuh mahalnya. Pasal apa tiga bola tu? Oh macam bonsai. 450 satu pokok. You tunjuk gambar tengok. Aduh, sampai 450 satu pokok. Oh, dia cantik macam tu. Ha. Kita buat dua kan yang sana boleh kita pergi satu 2900 tau. Habis aku mau cycle style duit. Hmm? Aku mau kasih cap duit lah. Hihihi. Aku hihihi kau lah. Saya suggest saja. Ah, 900 ya Allah. Nanti aku tengok balik nanti gambar. Nanti saya hantar. 900. Kalau tak nak, saya beli yang biasa punya saja. Pasal apa dia mahal sangat boleh sampai 900? 1,450. Ha? Sebab dia import lagi, dia kasih kahwin, dia dah buat 3 bola. Import daripada mana? Thailand. Allah. Bunga ketan ni pasal sepak sini import pasal Thailand macam apa? Sini mana dia orang ada buat macam ni yang biasa pun tak sama tak patut. Oh iya ke? Ha. Sebab dia itu macam dia kasih kahwin 3 macam. Bikin apa bola atau apa itu dia buat kasih shape sajalah macam bonsai. Ha. Tapi next time nak shape lagi. Untuk trim mana saja. Orang bunga ketan nak bunga banyak pergi bagi cantik bukan trim bola-bola. Itu bukan pokok jenis bonsai kan? Nanti nanti saya tengok balik. Saya nak tengok. Saya check balik. Ya kah? Nanti saya check balik ya.